meriahnya pawai ogoh-ogoh sambut hari raya Nyepi. Antusiasme umat Hindu di Kota Palangkaraya dalam menyambut Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Saka 1944 ditandai dengan pawai ogoh-ogoh pada Selasa 21 Maret 2023. Setelah 3 tahun vakum karena pandemi COVID-19 pada tahun 2023 ini, pawai ogoh-ogoh untuk menyambut perayaan Hari Raya Nyepi kembali dilaksanakan ribuan umat Hindu di Kota Palangkaraya. Pawai ogoh-ogoh menampilkan beragam patung dengan karakter rakana sembari diiringi alunan gamelan. Sebanyak 6 patung ogoh-ogoh diarak keliling mulai dari Pura Vitamaha di Jalan Kinibalu, Kota Palangkaraya melintasi sejumlah jalan dengan pengawalan aparat kepolisian. Sepanjang jalan yang dilalui pawai ogoh-ogoh dipenuhi oleh ribuan warga mulai dari orang tua, remaja maupun anak-anak yang ingin menyaksikan pawai ogoh-ogoh ini. Ketua Parisada Hindu Dharma Kota Palangkaraya Imade Sudiana mengatakan, ada 3 rangkaian dalam perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 ini. Diawali dengan melasti, kemudian tawur dan juga pengerupukan yang dimeriahkan dengan pawai ogoh-ogoh. Hari berikutnya adalah Nyepi yang mana ada 4 yang tak boleh dilakukan, yaitu tidak boleh menyalakan api, tidak beraktivitas, tidak berpergian, dan juga tidak menikmati hiburan. Hari selanjutnya setelah Nyepi adalah silaturahmi. Jadi kalau kita kembali lihat daripada rangkaian perayaan Raya Nyepi ini, kita awali dengan melasti. Itu sudah kita lakukan pada hari Sabtu kemarin. Kemudian tadi kita sudah melaksanakan tawur atau mecaru. Kemudian pada sore hari ini kita melaksanakan pengerupukan, dimeriahkan dengan pawai ogoh-ogoh. Kemudian besok kita akan melaksanakan nyepinya. Jadi kita melaksanakan catur berata penyepian. Dalam hal ini 4 hal yang tidak kita lakukan pada kegiatan di Raya Nyepi itu atau tahun baru Saka itu. Yang pertama itu adalah mati geni, kita tidak menyalakan api termasuk hawa nafsu api kita yang ada di dalam diri kita. Kemudian tidak melakukan kerja atau amati karya. Kemudian tidak melakukan bepergian atau yang kita sebut dengan amati lelungan. Dan yang terakhir itu adalah amati lelanguan. Kita tidak melakukan atau menikmati hiburan. Kemudian setelah Hari Raya Nyepi, kita masuk yang tahap yang keempat atau rangkaian yang berikutnya itu adalah ngemak geni. Ngemak geni itu
model silaturahmi gitu ya. Jadi di dalam Hindu itu dikenal namanya Simokramo. Jadi kita bersalam-salaman, maaf-maafkan ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan itu bisa kita menyongsong tahun berikutnya akan lebih baik. Setelah melalui Jalan Kinibalu, Cilik Kriwut, dan juga Rinjani, pawai ogoh-ogoh berakhir di Pura Vitamaha. Dari Palangkaraya, Dedi Abdul Rahim, Tabingan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.